Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli halin wa li kulli ni'matin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Para habaib, para ulama, para kiai, para ustadz, para guru, para ustazah, pengurus Masjid Raya Al-Ittihad Tebet, Mas Ustazah Hajjah Ida Sajidah LC MSI, yang insya Allah mudah-mudahan panjang umur, berkah, manfaat, bahagia dunia akhirat. Begitu juga guru-guru kita yang lain, ada Ustaz Fauzan dan pengurus Masjid Raya Al-Ittihad Tebet Mas. Tebet Mas? Oh iya, kirain Depok. Ibu-ibu, terkhusus bapak-bapak teristimewa, karena ini pengajian ibu-ibu, jadi kalau ada bapak-bapak, itu istimewa. Bukan cuma nemenin bininya belanja, tapi juga hari ini mau nemenin bininya belajar. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya bahagia dunia akhirat. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi istri yang solehah dan solehot. Amin ya Rabbal. Jangan cuma solehah doang, urusan ibadah kepada Allah mesti cakep, tapi urusan hubungan sama suami juga mesti mantep. Makanya solehot. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus Muslimat Masjid Raya Al-Ittihad. Mudah-mudahan benar-benar besok kita dapat syafaat di hari kiamat dari baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cek. Waduh, ada tiga, empat udah nih pilihannya. Begitu datang yang muda, yang tua ngambek. Hidup lagi yang tua. Emang kadang-kadang kalau yang tua, ya kan ngambek lagi. Cek. Datang yang muda, Ustaz. Datang yang muda, cek. Benar. Yang muda juga sama nih. Ngambek semua. Tes. Yang tua lagi balik. Ya ustazah, bagaimana enaknya yang muda, tetap aja balik ke yang tua ini . Aduh, emang kalau yang tua lagi ngambek, kadang-kadang perlu ditakutin juga. Gua cari nih yang muda. Yang tua hidup lagi. Alhamdulillah. Iya, enggak jadi yang muda, enggak jadi udah. Yang tua keramat bener. Emang kalau barang keramat cukup diliatin aja, dirawat-rawat. Namanya juga barang antik. Kita bersyukur, kita berbahagia karena hari ini kita memperingati Maulid seorang manusia yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Dialah baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus bahagia? Yang pertama,
kita disebut sebagai khairul ummah, umat yang terbaik. Wa ju'ilat ummati khairul umam, dijadikan umatku oleh Allah sebagai umat yang terbaik, best of the best. Semua umat Nabi dan Rasul itu baik, tapi di antara yang baik ada yang terbaik. Itulah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Kita semua yang hari ini insya Allah termasuk bagian umat yang terbaik. Amin ya Rabbal. Gimana enggak seneng, gimana enggak bangga? Udah umat paling bontot, ya, penghabisan, paling bogel, emang paling pendek kita mah ya. Umat dulu kan tinggi-tinggi. Yang umurnya juga kagak panjang, tapi dapat manja, dapat fasilitas, dapat privilege. Ngerti kagak nih ibu-ibu? Tahu privilege? Pre artinya libur, village artinya pila. Kalau libur pada ke pila deh sono. Dapat fasilitas VVIP dari Allah Subhanahu. Makanya harus bangga. Satu, jadi umat terbaik. Dua, umat yang disayang. Tiga, umat yang dimanja. Namanya juga umat bontot. Biasanya kan anak bontot dimanja ya. Mau benar mau salah udah lu ngalah aja masih bontot. Namanya juga si bontot, lahir paling belakangan, wajar kalau dia man, wajar kalau dia ngambek kan ya. Ini kan umat paling banyak ngambek juga ya. Udah ngambek, banyak minta, kurang ibadah, umur pendek, gak tahu diri. Semuanya udah. Tapi karena kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bonus itu gak pakai dikurangin sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitabnya memberikan banyak penjelasan di antara privilege, ya, keutamaan fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kagak diberikan sama umat-umat terdahulu. Mau tahu apa mau tua? Enggak mau tua nih. Umur pendek dong. Yang pertama. Ayo catat dah. Rekam, apalin, masih kuat ngapal, lebih kuat ngapalin ilmu apa ngapalin utang? Utang mah lupa ya. Yang pertama, umat terdahulu itu kalau kena najis pakaiannya, kena najis pakaiannya nih. Ini kita nih ibu-ibu nih, saudara-saudara. Dalam satu hari pakaian kita bisa gak kena najis? Bisa. Najis kencing, najis buang air besar, najis kencing bocah, najis bapaknya bocah, ya macam-macam najis. Najis kecipratan, najis keeean, macam-macam. Orang dulu Bani Israel kalau pakaiannya kena najis itu cara ngebersihinnya gak pakai air, tapi mesti dipotong, digunting kain pakaian yang kena najis. Habis itu tambel lagi sama kain yang baru, sama kain yang lain, sama kain yang bersih dan suci. Ibu-ibu kebayang enggak ribetnya kayak apa? Susahnya bukan main. Bahkan boros belanja kain, bahkan boros belanja seragam. Emang ibu mau pengajian tambel sulam pakaiannya? Ya, enggak tambel sulam aja pakaian seragam pengajian udah 2 lemari ya. Yang lunas, yang masih proses utang, yang masih pengen ngutang lagi.
itu yang bajunya kena najis kagak pakai digunting, apalagi digunting, pindah tuh Tanah Abang ke rumah biar gampang beli pakaiannya. Maka bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada sang Nabi, yang dengan sebab itu kita mendapatkan kemudahan sehingga syariat saat membersihkan najis tidak sama dengan Bani Israel, cukup dengan air, insya Allah najis kita suci, bersih kembali. Alhamdulillah. Enak gak? Irit gak tuh? Coba kalau setiap kena najis gunting potong, tambel sulam, apa gak jadi pengajian gelandangan ini? Wah, lu ini ngumpul gelandangan semua bah, pakaiannya tambel sulam, ya betul gak? Coba kalau dihitung-hitung berapa ratus ribu kita irit nih, berapa juta kita irit nih, maka bersyukur kepada Allah, tiap tahun kita bikin maulid, berapa sih uang yang kita keluarin buat peringatan maulid Nabi? Ayo. Ini yang hadir ada kali ini bangsa 4.000, di atas sama di bawah, bener gak? Panitia dapat berapa ini anggaran? Ada 40 juta, ada 50 juta, ada 100 juta, ada kagak? Lu jangan bilang ada, ntar panitia nombok nih. Ada gak? Ada 100 juta, 150, 100 berapa? Bener nih? Benar ada 100 nih? Benar? Oke. 100 juta dibagi 4.000 orang. Berapa duit? Ibu-ibu biasa jago ngitung, Bu. 100 juta dibagi 4.000 orang. Ah, yang benar, Bu. Berapa? 25.000. Setahun sekali buat Nabi cuman 25.000, ustazah, murah banget. kemurahan buat maulid Nabi 25.000 tiap tahun, kemurahan. Udah gitu ngambil berkatnya 6 lagi. Udah irit pakaian, nggak pakai belanja belasan juta, nggak pakai belanja puluhan juta, bikin maulid pengen terima kasih sama Nabi cuman 25.000. Alhamdulillah. Saya ngomong begini nih biar tahun depan anggarannya naik 400 juta. Beli pulsa tiap bulan berapa duit? Ayo buat beli kuota. Buat beli kuota tuh buat ngata-ngatain orang. Ustazah, orang beli kuota sekarang cuma buat ngata-ngatain orang doang. Ngata-ngatain temennya, ngata-ngatain tetangganya, ngomenin, julitin pakai akun palsu, tega, rela sampai keluar duit 100.000 enggak apa-apa, yang penting puas gua ngatain dia. 100.000 buat ngatain orang, keluar tuh duit beli pulsa, kali setahun 1.200.000 buat Nabi 25.000. Alhamdulillah, tetap alhamdulillah ya, biar renungan gitu. Jadi kalau buat agama tuh yang mantep, kalau buat siar tuh yang mantep, kalau buat Islam tuh yang mantep, begitu. Kita kalau ngusuruh hitung-hitungan, ya kagak kehitung jasanya Nabi. Gak kehitung kemuliaan Nabi yang dengan sebab itu kita menjadi umat yang dimanja. Gak kebayar. Apalagi cuma setahun sekali memperingati hari kelahiran Nabi. Nabi aja memperingati kelahirannya tiap hari Senin. Ya, dengan cara apa? Puasa.
Nabi memperingati hari kelahirannya tiap Senin. Lah kita umatnya setahun sekali, udah setahun sekali irit lagi. Berapa? Alhamdulillah. 2. Nih yang kagak didapat nih sama umat-umat terdahulu. Bani Israel kalau ada orang perempuan, mau dia anaknya kek, mau dia bininya kek, kalau dia menstruasi, haid, dia gak boleh di rumah. Dia gak boleh kumpul sama keluarga, dia gak boleh makan bersama. Dia mesti keluar dari rumahnya, karena perempuan haid itu perempuan yang menjijikkan. Ayo, kalau nih syariat masih berlaku, apa enggak boros laki kita nyewain kita kamar hotel? Ya ustazah ya, betul kagak? Taruh deh hotel yang 100.000, enggak usah yang mahal-mahal. Enggak mungkin juga kan ditaruh di pos ronda. Ini saya titip nih sip, bini saya di pos ronda, tega amat lu. Keluar deh rumah, ada dah penginapan murah-murah, cepek sehari. Berapa hari kita menstruasi sampai suci? 7, 10, anggap yang terbanyak 10 hari. Kali 100.000 atau juta tiap bulan. Kali 1 tahun, 1 juta kali 1, berapa itu? 12 juta suami kita irit penginapan hotel. Sebab apa? Sebab kita umat Nabi Muhammad. Terus kita bikin acara buat Nabi, berapa duit? Alhamdulillah. Ini biar tahu. Jadi kita tuh makin cinta sama Nabi, makin sayang sama majlis, makin rindu sama maulid, karena begitu besar jasa beliau di tengah-tengah kehidupan kita. Sekarang begitu Nabi sudah lahir, Nabi bawa syariat, alhamdulillah perempuan haid, menstruasi tetap wajib dimuliakan, gak boleh dihinakan. Buktinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, walaupun sedang haid menstruasi, Nabi tidur di pangkuan pahanya Aisyah sambil baca ayat Quran. Aisyah kemudian menyisir rambut Nabi, tetap boleh bermanja-manja. Ya, manja-manja boleh enggak? Ngusel-ngusel. Boleh, asal jangan yang satu. Paham dong? Masa enggak paham sih? Paham ya? Masa enggak paham? Paham dong? Yang satu itu paham dong? Manja-manja boleh? Ngusel-ngusel boleh? Boleh, asal jangan yang irit, uang nginep, masih boleh kumpul keluarga, masih boleh bermanja-manja dengan suami, masih bisa makan bareng sama anak, makan bareng sama suami. Alhamdulillah. 2 tuh. 3. Di antara privilege, keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat yang lain, yang ketiga, kalau kita bikin dosa, aib kita ditutup oleh Allah. Kalau umat dulu Bani Israel habis bikin dosa, dosanya ketulis di pintu rumah. Kebayang gak kalau laki ibu malam habis ngintip janda, pagi ketulis si fulan ngintip janda. Wah, apa enggak berantem tuh laki bini? Tahu dari mana lu? No, lu lihat no, lu baca no di pintu, lu habis ngintip semalam. Mau dia bini, laki, anak, siapa aja tuh penghuni rumah yang bikin dosa, dosanya ketulis tuh di pintu rumahnya. Kita punya aib enggak? Punya dosa enggak? Ketika kita berbuat dosa, Allah tutup aib kita. Bahkan kalau ada teman tahu aib saudaranya, wajib ditutup rapat-rapat.
Siapa orang yang menutup aib saudara muslimnya di dunia, Allah tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Itu jaminan tuh dari Nabi. Sebegitunya Allah ingin membuat kita menjadi umat yang terbaik, sampai urusan aib jangan lu saling buka. Gue aja, nah bahasa gampangnya, aku sebagai Tuhan yang jelas-jelas ini hambaku durhaka, ku tutup kesalahannya supaya dia tetap terhormat dan mulia di hadapan hamba-hambaku yang lain. Makanya ada hadis, ketika Allah sudah menutup lalu dia bangga dengan dosa, itu disebut sebagai mujahir. Apa bu? Tahu mujahir? Apaan? Ikan. Bukan bu, itu mujair. Mujair ikan. Ikan itu ikan mujair. Kalau mujair itu orang yang abis bikin dosa, udah ditutup nih aib dosanya sama Allah, ditutup. Dia buka dengan bangga. Buh, tadi malam kemarin gua kesono. Buh, tempatnya cakep. Harganya murah. Ada yang bahenol nomor 24. Bah. Nyok gua anterin, kalau kagak bisa nih gua kirim Sherlock-nya. Waduh. Parah ini. Udah ditutup enggak ada yang tahu, dia buka sendiri. Jadi tahu kan orang? Coba lu diam-diam bikin dosa, ketutup. Tapi Nabi cerita ada orang yang bangga, lalu dia buka. Nah, orang yang begini rada ribet nih urusannya, kata Nabi. Udah ditutup nih kita nih bicara aib nih, bicara aib. Ayo, siapa yang enggak punya aib? Siapa yang enggak punya cacat? Pasti punya aib dan cacat kita. Dari sekian banyak aib dan cacat, berapa yang teman tahu? Berapa yang saudara tahu? Berapa yang tetangga tahu? Berapa yang guru tahu? Berapa yang murid tahu? Enggak seberapa dibandingkan banyaknya aib kita. Sebegitu hebatnya Allah menutup kekurangan aib karena kita umat yang terbaik, sehingga jangan sampai di antara kita saling mencela, saling mencaci, saling membongkar, karena nanti menjadi umat yang kurang baik. Umat terbaik tahu ada aib, saling tutup di antara kita. Alhamdulillah. Coba kalau uang tutup mulut ketika aib ketahuan, mahal apa murah? Ntar bini gua tahu. Nih gua bagi tuh 300.000. Deh. 300.000 mau selamat 3 juta dong. Wah. Tuh 3 juta. Diam-diam aja ya. Beres. Satu waktu datang lagi. Jangkrik bos. Waduh, dia datang lagi. Jangkrik bos, jangkrik bos. Mau ketahuan apa kagak? Aduh. Berapa lagi? Udah ada 1.5 juta. Wadah. Tuh, aibnya cuma satu, duitnya udah bures hampir goceng. Jangkrik bos. Jangkrik bos lagi. Aduh. Ayo, baru satu aib tuh. Sekali jangkrik bos 2 juta. Jangkrik bos 1 juta, jangkrik bos 3 juta. Berapa jangkrik nih yang mesti ngumpul di rumah kita? Kalau sampai bayar tutup mulut untuk aib, berapa juta, berapa ratus juta, berapa miliar anggaran yang mesti kita keluarkan untuk menutup aib kita. Tapi tidak buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat engkau berbuat dosa dan aibmu kau sembunyikan, Allah tutup sampai hari kiamat, gak akan pernah dibuka. Kecuali memang engkau bangga dengan dosa-dosamu dan engkau yang buka sendiri dosa dan aib itu. Bagaimana kita tidak berterima kasih kepada sang Nabi, Bu? Yang dengan sebab itu kita jadi umat yang dimanja. Alhamdulillah. Sementara buat Nabi setahun sekali cuman. Hai. Alhamdulillah. Terusin nih. Habib guys udah datang. Saja udah. Ini tinggal siapa nih? Tinggal saya terus. Oh, udah ya?
saja udah, semua udah. Ah, ya boleh lah, penutupan rapi udah deh, tinggal nunggu beliau. Udah datang belum Ustaz Fauzan? Oh belum. Oh sudah, alhamdulillah sudah ada, rapi udah nih. Apa terusin? Terusin dikit ya. Iya. Tambah nih. Baik dah. Yang keberapa itu? Tiga tadi ya. Sekarang ke empat. Tipis-tipis saja, tapi nanti rasa cintanya jadi tebel. Amin. Yang keempat. Umat terdahulu Bani Israel kalau bikin dosa besar, enggak ada cerita istighfar. Bagaimana supaya dosa besarnya diampunin? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Tobatlah engkau kepada Tuhanmu yang menciptakan, dan cara tobatnya adalah dengan membunuh dirimu sendiri. Kebayang enggak kita habis bikin dosa gede, ambil pisau, nancep. Apa enggak banyak janda di Tebet? Tahu-tahu pulang dari pasar, laki kita, wah bau bangke. Wah udah nancep, dosa apa yang dikerjain nih? Dosa gede, cara ngebersihinnya, bunuh diri kata Allah. Faktulu anfusakum. Itu cara ngebersihin dosa gedenya. Tapi umat Nabi Muhammad bunuh diri adalah dosa dosa yang diharam, perbuatan yang diharam. Bagaimana cara taubatnya? Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Sekali lagi, astaghfirullah rabbal, astaghfirullah minal. Begitu aja kita beri istighfar, mohon ampun sama Allah, Allah buka pintu ampunannya sebesar dan sebanyak apapun dosa yang diperbuat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku, padahal pendosa loh, masih dipanggil oleh Allah dengan panggilan sayang. Kita ngatain orang aja nih, ngatain orang yang jahat, apa kata kita? Si goblok itu, emang si tolol, ya. Padahal kita bukan Tuhan, ngatain orang yang kita anggap jelek. Si PA, si goblok, si tolol, si geblok, si aing, macem-macem. Wah keluar semua tuh. Akibat apa? Akibat kita ngelihat dia berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat maksiat. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta tetap memanggil hambanya para pendosa. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku tersayang. Allah. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang sudah terlalu jauh dan terlampau jauh serta melampaui batas dalam melakukan dosa. Itu kalau udah terlalu jauh melampaui batas, itu offset udah, keluar dari batas lapangan. Pemain bola di lapangan, ini pemainnya lompat ke penonton. Wah, offsetnya kejauhan. Bukan cuma keluar garis, lompat ke penonton, kejauhan ente. Tetap dipanggil hambaku tersayang yang telah melampaui batas dalam dosa-dosanya. Janganlah putus asa
dari kasih sayang Allah. Janganlah putus asa dari ampunan Allah. Aduh. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Udah tiga di kalimat yang indah. Sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang maha pengampun dan maha penyayang. Sudah dipanggil hamba tersayang, diberikan kabar gembira jangan putus asa dengan ampunan, dikasih kabar gembira semua dosa diampuni, dikasih kabar gembira gak usah ragu, gak usah takut, gak usah malu, gak usah bimbang. Aku loh, ini Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Kalau Allah sudah mengampuni, Allah sudah menyayang. Terakhir nih, maaf. Seorang pelacur saja bisa masuk ke dalam surga dengan sebab memberikan minum kepada seekor anjing yang haus. Tapi ini jangan sampai kedengeran sama Jablay. Takutnya nanti dia cerita sama teman-temannya. Woi, kata soulmate kita ke surga semua. Ore, bagaimana caranya? Gampang, cari rumah orang yang punya anjing. Bawa dah seember-seember anjing, minum jing, minum. Bukan itu. Ini adalah sebuah ungkapan bahwa rahmat Allah memang sedemikian, bahwa kasih sayang Allah ya begitu. Unlogic, gak masuk akal. Dan itu terserah dia. Dia mau kasih ke siapa kayak rahmatnya, dia mau kasih ke siapa kayak ampunannya. Kita gak bisa protes. Sebab apa? Sebab emang kita masuk surga bukan semata-mata karena amal, kata Nabi, illa birahmati minallah. Karena emang Allah kasihan aja ngelihat kita. Kalau gak kasihan, kagak pantas kita di surga. Bagaimana gak pantas? Satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia, umur gak nyampe 1000. Berarti di sisi Allah, kita ibadah gak nyampe 1 hari. Pengen surga selama-lamanya, pantas kagak. Kalau ngelihat model muka-mukanya, ini mah gak lama lagi. Kagak. Penyakit banyak banget, virus banyak banget, anak kecil aja banyak yang meninggal gara-gara makan botol sirup. Minum sirup botol. Bayangin umur 60, 70, 80 udah jarang, 80, 90 udah jarang. Mungkin kalaupun ada, ini masih sisa-sisa penghabisan udah. Generasi berikutnya paling 60, 70, mentok 80. Dari umur 70 tahun berapa yang kita habisin buat Allah, buat Rasul, buat ibadah? Dari 24 jam, berapa waktu tidur, berapa waktu main HP, berapa waktu nonton sinetron, berapa waktu nungguin si Bilar sama si Lesti, berapa? Berapa waktu buat ngata-ngatain orang, buat caci maki orang, buat julitin orang? Ayo, berapa waktu buat sholat kita dalam sehari? Gak ada apa-apanya. Terus mau masuk surga? Kagak pantas. Lah kenapa kita masuk surga? Illa birahmatin minallah. Karena Allah kasihan. Kasihan ngeliatin orang kayak begini nih, termasuk gue nih. Udah ngomong capek-capek, kalau gak masuk surga kan kasihan banget ya. Ngeliatin ibu-ibu udah datang ke acara maulid, suami ditinggalin, suruh ngangkat jemuran, suruh ngangetin makanan, suruh belanja ke pasar, kagak masuk surga. Kasihan banget ya. Illa birahmati minallah, karena kasihan Allah sama kita. Mudah-mudahan kita kesemua masuk surga, dapat syafaat dari baginda Nabi, dan kelak nanti berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak ibu dan bapak, terkhusus kaum muslimat dari Masjid Raya Al-Ittihad. Habib Ghais insyaallah akan menyampaikan ilmu yang lebih dan lebih istimewa lagi. Terima kasih sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.